Platform sharing sering dilakukan pada industri otomotif. Platform sharing adalah penggunaan satu basis di beberapa mobil beda segmen atau bahkan beda merek. Platform ini bisa merujuk pada sasis, rangka, ataupun rangkaian titik krusial pada mobil, seperti wheelbase, wheel track dan seatbelt mounting point. Alasan produsen otomotif melakukan platform sharing adalah, untuk menghemat biaya riset. Maka bagaimana kalau SUV unggulan Toyota Fortuner, menggunakan basic platform dari kakaknya Toyota Land Cruiser Prado? Bisa saja terjadi, pasalnya pernah Toyota Land Cruiser Prado keluaran 2020, juga pernah berbagi mesin dengan Fortuner dan juga Hilux. Dan Toyota, memang diketahui belum lama ini memperkenalkan Fortuner facelift. Selain berubah dari segi penampilannya, facelift Fortuner juga diikuti pilihan tipe yang memakai mesin diesel 1GD FTV, berkapasitas 2.800 cm3, 4 silinder turbocharged. Di tubuh Fortuner, mesin yang juga dipakai Toyota Prado ini, mampu menghasilkan tenaga 204 PS pada 3.400 revolusi per menit, dengan torsi puncak 500 Nm y, yang digapai antara 1.600 hingga 2.800 revolusi per menit. Hal yang sama, pihak Toyota juga menjejalkan mesin yang serupa, pada Hilux facelift. Sementara untuk fitur pendukung lainnya, yang ada pada Prado 2021 saat itu, antara lain kemampuan towing hingga 3 ton, serta Toyota Safety Sense sebagai fitur standar. Selain itu ada pula fitur pre-collision system, lane departure warning, road sign assist, active cruise control, 7 airbags, vehicle stability control, traction control, anti-lock braking system ABS electronic brake distribution EBD trailer sway control, hingga rear parking camera. Fitur lainnya yang juga telah terpasang di Land Cruiser Prado 2021, antara lain hedonic layar sentuh 9 inci dengan Apple CarPlay serta Android Auto, paddle shift, adaptive variable suspension, crawl control, rear seat entertainment, sunroof, rear air suspension, multi-terrain mode, keyless entry, engine start-stop button, hingga jok penumpang depan dengan ventilasi dan sistem pemanas.